daerah otonomi baru atau pemekaran di Papua, memang terjadi pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi tidak ada sesuatu pun di negeri ini yang langsung disetujui oleh semua orang. Oleh sebab itu, Presiden menjelaskan berdasar data bahwa sebenarnya untuk minta pemekaran di berbagai daerah itu rebutan. Ada 354 permohonan pemekaran. Dan berdasar kepentingan, di Papua kita mengabulkan untuk tiga provinsi. Papua Barat justru minta agar juga dimekarkan. Nah, kalau ada yang setuju tidak setuju ya biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82% rakyat Papua itu memang minta pemekaran itu, minta mekar gitu. Dan di sana kalau mau bicara setuju tidak yang terbuka ke publik juga sama-sama banyak yang unjuk rasa untuk mendukung, unjuk rasa yang tidak setuju. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, maka tadi pertemuan berjalan baik dan tidak perlu ada keputusan-keputusan baru, cuma saling menyampaikan informasi dan Presiden diundang oleh Majelis Rakyat Papua agar kalau ke Papua bisa mampir ke kantor MRP, Presiden menyatakan siap nanti pada saatnya akan ke sana karena Papua itu memang bagian yang menjadi perhatian khusus dari Presiden. Ke provinsi lain Presiden itu mungkin hanya 2 kali atau 3 kali paling banyak setiap provinsi, tetapi ke Papua sudah 14 kali. Dan Presiden biasanya langsung ke daerah-daerah terpencil, kabupaten-kabupaten, bukan ke ibu kota provinsi saja. Dan untuk ibu kota provinsi nanti tentunya akan berkunjung ke kantor Majelis Rakyat Papua, baik Papua maupun Papua Barat.